Amanda Manopo tampil sebagai aktris patah hati saat jadi bintang tamu di podcast Apose. Program komedi bernama Apose yang tayang di Maxstream menghadirkan Amanda Manopo sebagai bintang tamunya. Dalam program berkonsep podcast ini, Amanda dikisahkan menjadi seorang aktris yang tengah patah hati. Hai, kita kembali lagi di podcast Apose bersama mega bintang yang sedang bersinar, tapi sinarnya redup, Amanda Manopo. Amanda Manopo yang duduk di samping Surya Insomnia memakai handphone langsung menundukkan kepalanya. Ia menangis usai Surya bertanya cerita soal patah hati yang tengah melandanya itu. Amanda Manopo, kenapa? Bisa diceritain gak? Kayak gimana sih kejadiannya, terus siapa yang bikin kamu patah hati? Namun melihat Amanda Manopo yang menangis, Surya langsung mengganti pertanyaannya. Ia ingin Amanda menceritakan hubungannya dengan orang yang membuatnya patah hati itu. Amanda lantas mengungkap bahwa ia telah menjalin hubungan dengan orang tersebut cukup lama. Tampak memakai kacamata, Amanda melepas aksesoris itu dan menutup matanya dengan tangan. Ia kembali menangis saat hendak menceritakan kejadian patah hati yang menimpanya pada Surya. Sementara itu, Hesti Purwadinata yang berperan sebagai kreatif dalam program itu justru meminta Amanda menangis lebih sesekukan. Surya sendiri tampak bingung mencari tisu untuk diberikan pada Amanda yang tak kunjung ia temukan. Ia akhirnya menyobek kertas putih yang ada di depannya dan diberikan pada Amanda. Amanda lalu berhenti menangis dan mengungkapkan bahwa ia cukup berat menceritakan permasalahan dengan mantan yang membuatnya patah hati itu. Surya yang menjadi host dalam podcast itu lantas membuat pendengarnya penasaran dengan sosok lelaki yang membuat Amanda patah hati. Namun belum sempat menjawab, Amanda kembali menangis sesungguhkan mendengar pertanyaan Surya. Surya lalu mengalihkan pembicaraan itu dengan menyebut akan adanya part 2 dari podcast bersama Amanda Manopo. Amanda menjadi bintang tamu dalam program sinetron komedi Apose yang baru menambahkan season 1. Ia tampak beradu akting dan dandan dengan Surya Insomnia, Hesti Purwadinata dan Andre Taulani yang juga menjadi salah satu pemerannya.